untuk berkoordinasi dengan seluruh pihak termasuk Pelindo, Syah Bandar dan semua pihak yang terkait untuk bisa melakukan pemadaman terkait dengan kapal tersebut dan proses evakuasi terhadap awak kapal yang ada di MT Kristin tersebut. Jumlah awak kapal berjumlah 17 kru dan saat ini 14 sudah ditemukan dan 3 sedang dalam proses pencarian.